Tim Densus 88 pada Kamis sore kembali melakukan penggeledahan rumah terduga teroris E alias Raffi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi ini petugas kembali mengamankan beberapa barang bukti diantaranya switching modern. Dengan bersenjata lengkap, Tim Densus 88 menggeledah sebuah rumah milik terduga teroris E alias Raffi di Jalan Makmur 2, Kafling Baroka, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menggunakan alat khusus, tim Densus mendobrak pintu rumah yang telah sepi penghuni ini. Selama 8 bulan mengontrak di lingkungan ini, terduga pelaku teroris EY terkenal baik dan sopan. Namun begitu, EY kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Baik, pribadi saya ini kalau istri saya kurang paham, tertutup. Usai digeledah, tim Inafis Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari rumah yang tidak berpenghuni ini, diantaranya adalah switching, 15 busur anak panah, serta pin ISIS. Ardu sistem, ya. Ardu itu adalah switching yang modern, yang kalau itu dikelola, ya, kemudian dibuat, itu bisa menggunakan wifi dalam jarak yang 100 meter bisa, ya, di situ. Dalam catatan polisi, E alias Raffi, penghuni rumah kontrakan tergabung dalam JAD dan merupakan pengembangan kelompok JAD di Lampung. Pada kasus ini, tim Densus 88 menangkap 6 terduga pelaku teroris. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan tim liputan iNews melaporkan.